Suara meriam ini menjadi hiburan bagi anak-anak di Sorong, Papua Barat. Bermain dan membuat meriam ini menjadi tradisi mereka saat mengisi libur Natal dan Tahun Baru. Anak-anak menggunakan botol minuman bekas sepanjang 1 meter. Kemudian, sumber bunyi meriam dari cairan spiritus yang disemprotkan ke dalam botol. Meriam, ini spiritus. Jadi bahan-bahannya apa itu? Spiritus sama apa? Pipa, pipa tambah kontak. Tapi kena mata, badan dingin. Permainan ini biasanya terbagi dua kelompok. Anak-anak biasanya berlaga seperti dalam medan perang, beradu bunyikan meriam. Menjadi tradisi turun-temurun, tentunya perlu pengawasan dari orang tua saat bermain perang meriam. Kristoli Livne melaporkan untuk NET.